Kali ini kita rekomendasi buat kalian yang baru beralih dari motor ke mobil. Teman-teman, di belakang kita ini ada mobil LCGC yang cukup laris di pasarannya. Karena apa? Yang udah pastinya bahan bakarnya irit, ini perawatannya udah mudah, teman-teman. Dan harganya udah cukup hanya di angka 5 jutaan aja. Kalian bisa miliki mobil yang ada di belakang kita kali ini. Yuk, langsung aja kita bahas seperti apa kondisinya. Tonton terus! Daihatsu Ayla X 2015 bertransmisi manual yang kita punya ini, teman-teman. Nah, untuk mobil ini pajaknya dia bulan 10 2024. Untuk novelnya dia platnya F ya, teman-teman. Nah, kita close up aja seperti apa kondisinya. Kita langsung deketin, teman-teman. Di bagian list chrome-nya kondisinya masih cukup baik dan normal, pemakaian wajar. Di bagian grill-grillnya masih cukup oke ya, teman-teman. Nih, di bagian headlamp ya, sebelah kiri sedikit minus di bagian sebelah sini, teman-teman ya. Ini sepertinya ada goresan. Namun untuk di bagian dalemannya ini tidak ada yang berembun ya, teman-teman. Ini kondisinya masih cukup oke lah ya. Nah, di bagian headlamp maupun fog lamp kondisinya masih berfungsi dengan baik dan normal. Kita deketin yang di sebagian sebelah kirinya. Untuk tampak bagian sebelah kirinya kondisinya juga masih oke ya, teman-teman. Kalian bisa cek di layar, sedikit menguning di bagian listnya aja ya. Di bagian fog lamp pun masih bagus kondisinya, teman-teman. Di bagian sambungannya kalian bisa cek di layar ya, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat di layar, masih cukup oke ya, teman-teman, kondisinya. Nah, untuk bannya dia menggunakan profil ban di angka 175/65, ringnya menggunakan ring 14, teman-teman. Untuk mobil yang satu ini sudah dilengkapi dengan lampu sein di bagian spionnya, teman-teman. Ya, di bagian kap-kap mesinnya semuanya kondisinya masih cukup oke. Di bagian cacatnya udah coba kita maksimalkan ya, teman-teman. Kemarin sedikit ada goresan di bagian bumper-bumper ya. Normal pemakaian wajar ya untuk minus mobil ini. Nah, langsung aja kita deketin di bagian sambungan sebelah kirinya. Untuk bagian sebelah kirinya kondisinya masih cukup perkat dan masih cukup baik, teman-teman. Di bagian lampu seinnya masih berfungsi dengan normal semua, masih nyala. Di bagian nat-natnya, molding-moldingnya semuanya masih oke. Nah, untuk di bagian karet-karet di bagian kaca, teman-teman, kondisinya masih cukup oke ya. Di bagian talang airnya juga masih cukup baik ya. Teman-teman, kita detailin sekarang di bagian sealer-sealernya. Nah, untuk di bagian sealer-sealernya dari atas sampai ke bagian bawahnya tidak ada yang terputus ya. Kita cek lagi di bagian baris keduanya. Di bagian baris kedua kita pastikan juga, teman-teman, kita detailin ya. Kalau ada yang terputus pasti akan kita jabarkan ya. Untuk di bagian baris kedua pintu sebelah kiri masih aman. Dan ini untuk pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kirinya. Nah, di bagian stop lamp belakang. Untuk di bagian stop lamp belakang kondisinya masih cukup normal dan baik. Tidak ada yang berembun, tidak ada yang retak-retak, tidak ada yang menguning juga. Untuk di bagian sambungannya ini tidak ada yang spare ya, teman-teman. Ini masih sesuai bawaannya. Dan untuk emblem-emblemnya ini masih lengkap. Ada bacaan Daihatsu Ayla X ya, teman-teman. Sudah dilengkapi dengan wiper. Dan juga dia sudah ada spoiler belakangnya. Dan yang pastinya udah ada emblem Mauza Karse, teman-teman. Tuh ya, udah kita kasih bonus ya, teman-teman. Untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan dua buah sensor mundur ya. Nah, untuk yang satu ini, teman-teman, kalau mau buka bagasi belakangnya, kita buka dulu aja di bagian sebelah sini nih. Nah, ini untuk bukanya di sini ya, teman-teman, kalau untuk bensin. Dan ini bagasi belakangnya. Kita buka, langsung kita detailin di bagian sealer-sealernya aja ya. Dan untuk di bagian bagasi belakangnya, untuk mobil Ayla ini, teman-teman, masih cukup luas dan cukup baik. Ini kondisinya kalian bisa cek. Di bagian baut-bautnya pun ini belum pernah terkena oleh kunci. Kalian bisa lihat di layar lah. Tuh, ya. Tidak ada goresan di bagian baut-bautnya. Untuk seluruhan sealernya kita puterin aja. Kita kasih lihat ke kalian. Ya, teman-teman. Untuk seluruhan sealernya ini masih aman dan masih normal semua. Tidak ada yang bekas dempul-dempul ulang di bagian ban serepnya. Biar kalian bisa lihat ya, di bagian ban serepnya ini masih ada, teman-teman. Tuh ya, di bagian ban serepnya bukan yang kaleng lagi ya, teman-teman. Cakep kondisinya. Kita detailin di bagian sebelah kanan ya.
sebelah kanan stop lemnya masih cukup baik dan normal, tidak ada yang berembun juga. Untuk kondisi sambungannya masih oke. Dan di bagian sebelah kanan nat-natnya, molding-moldingnya masih aman. Di bagian keseluruhan karet-karetnya masih normal, teman-teman. Di bagian atapnya nih, kita detailin di bagian atapnya, di bagian karet-karet atapnya juga masih oke. Ya, ini tidak ada yang lesung di bagian atapnya, masih aman semua, teman-teman. Tuh ya, di bagian cek-catnya juga tidak ada yang retak-retak ya. Kita detailin di bagian sealer, di bagian pintu sebelah kanan belakang ya. Ini masih aman, keseluruhan overall masih aman di bagian sealer mirrornya. Ini untuk di bagian door trimnya, teman-teman, sedikit memudar di bagian sini karena tidak di clear ya. Untuk di bagian door trimnya ini tidak ada goresan yang terlalu dalam. Nah, untuk di bagian karpet-karpet ini ada lengkap ya, teman-teman. Untuk di bagian joknya sedikit noda di bagian sebelah sini, teman-teman, tuh ya. Kalian bisa lihat di layar. Sedikit noda. Untuk seluruhannya ini sih nggak ada yang robek-robek, masih aman ya, teman-teman. Tuh, kalian bisa cek di bagian door trim sebelah kirinya pun sama minusnya, teman-teman ya, karena nggak di clear seperti itu jadinya. Di bagian atap plafonnya ini masih bersih ya. Tidak ada yang sampai mengganggu kelihatan mata, masih oke semua lah, teman-teman. Kita cek sekarang ke bagian baris utamanya yang sering sekali pintu ini dibuka karena ini pintu supir, teman-teman. Dari atas sampai ke bawah untuk bagian seluruhan sealernya masih aman juga di bagian door trimnya ya, teman-teman. Ini sedikit minus di bagian sebelah sininya, biasa karena tidak di clear ya, sudah tadi saya sudah jabarkan, teman-teman ya, minusnya seperti itu. Dan untuk di bagian door trimnya sih ini masih aman, tidak ada gores-goresan yang terlalu dalam. Untuk mobil ini di bagian dashboardnya ini kondisinya ajib sekali, teman-teman. Tuh, kalian bisa cek di layar ya. Untuk di bagian konsol boxnya masih berfungsi dengan baik dan normal. Di door trim sebelah kiri masih aman. Di bagian jok-joknya tidak ada bekas yang robek-robek ya. Di bagian head unit ini sepertinya udah diganti, teman-teman. Nah ya, kalian bisa cek di layar. Head unitnya seperti ini, kita pastikan berfungsi dengan baik ya, teman-teman. Di bagian kisi-kisi AC-nya normal juga. Mobil ini baru menyentuh di angka kilometer 46.256 kilometer ya. Dengan tahun yang 2015 baru menyentuh di angka 46 ribuan. Ini kondisinya kilometernya low ya, teman-teman nih. Kalian bisa cek di bagian setir-setir aja, ini masih kulit jeruk nih. Tuh ya, untuk kunci-kunci kita masih dapat 2 dan remote-nya ada 1, teman-teman. Di bagian jok-jok supirnya masih aman juga, tidak ada yang robek-robek. Yuk langsung aja kita detailin di bagian mesinnya, teman-teman. Kita buka dulu aja. Untuk di bagian mesin ya, teman-teman, kalian bisa cek di layar. Kalian bisa lihat ya kondisinya, apron-apron ini sedikit korosi di bagian sebelah sini, teman-teman. Biasanya terkena air hujan atau apa ya. Untuk di bagian sebelah sini nggak ada yang borong-bolong sih, korosinya masih aman. Kita jamin di bagian sasis utamanya, teman-teman ya, kanan maupun kiri itu nggak ada bekas laka atau bekas banjir ya, kita jamin. Dan kalau misalkan ada indikasi tersebut, kalian beli unit di Mauza Cars, kita akan jamin buyback ke teman-teman atau beli kembali ya. Kalian bisa cek di layar. Untuk di bagian mesinnya kita pastikan tidak ada yang rembes-rembes oli atau ngaceh-ngaceh oli karena sudah kita maksimalkan dan sudah kita perbaiki, teman-teman. Kalian bisa lihat nih di bagian sealer-sealernya, kita detailin aja teman-teman ya. Tidak ada yang terputus untuk di bagian sealer-sealernya, masih aman sekali ya. Nah, untuk mobil ini kita kasih teman-teman benefitnya udah banyak sekali, garansinya juga udah banyak sekali. Garansinya itu kita kasih di bagian transmisi dan mesin itu 30 hari sampai dengan 3 tahun, teman-teman, ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Nah, untuk benefitnya yang sudah melekat ini sudah ganti oli, free tune up, free salon, free fogging, free nano coating, free penggunaan kaki, dan juga free pengiriman sejak Jabodetabek. Jika kalian masih ragu atau kalian masih kurang percaya dengan kita, teman-teman, kalian boleh silakan bawa jasa inspeksi, teman-teman, atau bawa mekanik kalian. Nah, yuk langsung aja kita bahas harganya, kita tutup dulu aja. Nah, tadi sudah kita bahas semua, teman-teman ya, dari segi interiornya, eksteriornya, plus dan minusnya mobil ini. Gak usah lama-lama, kalian boleh langsung aja hubungi tim marketing kita, nomornya yang ada di layar. Total ada beberapa tim marketing kita, jadi jika ada yang slow respon, teman-teman, langsung diganti aja biar kalian terlayani dengan baik dan maksimal ya. Mau kalian downgrade atau upgrade, TDP-nya mau pakai motor atau TDP mau dinaikin biar angsuran lebih ringan, itu silahkan langsung dikonsultasikan dulu aja, teman-teman. Mau kalian dari luar Jabodetabek atau masih di daerah Jabodetabek, itu konsultasikan dulu aja ya.
Nah, untuk mobil ini kita kasih OTR-nya cukup hanya di angka 87 juta rupiah aja, teman-teman ya. Nah, untuk TDP-nya kita kasih spesial, teman-teman. Kita kasih TDP spesial di angka 5 jutaan aja. Nah, untuk asuransinya 2.574.000 selama 5 tahun, teman-teman. Nah, jika kalian berminat, nggak usah lama-lama, teman-teman. Langsung aja tuh hubungin tim marketing kita yang ada di layar ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan video kali ini. Jangan lupa dapatkan unit terbaik, harga terbaik hanya di Mauza Cars. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.